Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali di Kreas Channel dengan saya Bro Syam. So kali ini kita akan buka lagi satu bell. Lama sudah tidak buka bell. So Mizi, owner MLW Bundle, Milwaukee Bruce. So ada bell di sini, dia hoodies bell. So kita tinggal dulu. Hoodies bell, adult hoodies sweatshirt, 100 pounds ni. 45 kg. So hoodies bell lah. Berapa ringgit? Dah tahu. Dah mau bagi? Ha? RM250. So tengoklah hasil lah. Dia promosi sekarang RM250 hoodies kan. Kalau t-shirt lain harga. So kita tengok apa yang paling hasil di sini. Let's go. First hoodies Golden State Warriors 9. Tapi ada tag kah? Tidak ada tag. Hoodies padu guys, official NBA. Mantap. Mantap. So first kita akan bongkar lagi lah. Tengok lagi apa yang ada. Apa ni? East Bay Boy. East Boy. Tapi bukan nak cuci lah kan. Yeah, take East Boy. Nice. Ini ke? Ini ke? Apa ini? Tarik. Saya belum lawa hoodies dia kali ini. Can like ini macam high school punya kali. Take pot. Pot. Wah, ada mini mouse. Ini yang kalau di kedai perempuan akan cari ni lah. Minnie Mouse punya official Disney Minnie Mouse. Nice. Singkat tu gitu. Oh, apa ni? Wait. Ini nice ni. Rustic squirrel style style African African ke? Oi, nice. Ni lawa. Dia punya design. Okay. Truck God. Anda tahu lah ni. Tapi dia punya, dia apa? Dia long sleeve. Ni perlu apa lagi lah. Kas cuci. Kotor. Perlu cuci lagi lah. Ocean City, Maryland. Ini nice ni untuk mungkin bandar-bandar punya. Saya pula tarik. Apa ini? Kosong. Okay tak ni? Boleh jual juga. Kosong. Okay lah, quite nice lah yang harga RM250 tapi condition dia not bad. Oh, ini apa ni? Oh, Fruit of Loom. Fruit of Loom punya hoodies ah. Ha? Quality juga Fruit of Loom punya hoodies. Cuma dia tiada tali. Zip ada. Tali juga tiada. Fruit of Loom ni ah. Okey, teruskan. Guys, lama sudah tidak buka bell guys. Biasa lah tu. Oh, Fila guys, lawa. Yang ini yang macam style jogging punya. Ni style latest ni guys. Oi, lawa. Ini lawa guys. Fila punya. Ni style, ni yang latest punya style hoodie. Guys, kami sudah simpan ni yang macam murah di sana dan selected di sana lah. So tinggal sikit sudah. Setakat ni conditionnya semua very nice. Saya boleh bagi 4 star lah untuk conditionnya. So
ada yang kotor juga lah, dan yang banyakkan yang selected. Satu saja lah masalah dia, tali je tiada di hoodies tu. So kita akan check lagi lah, tengok lagi apa yang ada. Ni last sudah ni baru. Saya akan tunjuk semua yang power di sana lah. So guys, hasil dari adult hooded sweatshirt 40 kilo. Tengoklah yang selected, kami select Best Pro Shopnya hoodies official Best Pro Tech Best Pro Snoopy punya tag pun Peanuts, tapi yang latest lah 2021. Ini Vans punya hoodies, nampaklah Vans Oakley lawa camo dia punya ni, Oakley logo nice ni, padu dia punya ni. So dia cover yang hoodie yang sekarang ni style. Ini Comedy Central. Siapa tahu Comedy Central, ada satu channel yang ada lawak-lawak tu, Comedy Central di belakang. Sekejap lho, stuck sini. Alright, next adalah Pittsburgh Steeler helmet 33, tapi itulah dia macam cheerleader punya hoodies. Ini apa? Running back Jerome Boateng apa? Betis. Oh, okay, Army punya, US Army United States. Orang cari-cari juga Army ni. So ni ada hoodie selawa United States. Hollister California je nice lah, tapi itulah, ni mau kena cuci lah, tapi semua ada lah Hollister. Nintendo 64 punya hoodies. Oi lawa Nintendo 64, tapi official Nintendo 64. Okay, next kita ada Eddie Bauer camo style, camo hoodies lawa. Camo hoodies Eddie Bauer lagi tu. Dan kita ada DC punya skateboards, tadi Vans kan, sekarang DC ni besi ni, DC premium hoodies. Dalam ni pun ada tulisan hoodies, tulisan DC. Next, Minnie Mouse punya Disney official Minnie Mouse. Oh, Golden State Warriors. Itulah Golden State Warriors. Itu sudah, itu nak bayar. Ni Golden State Warriors 1946 basketball official NBA punya Golden State Warriors. Tu. Dan last paling grail adalah Lord of the Rings Motion Picture Trilogy Exhibition. Cuma itulah tali hoodies dia tiada tag, tapi itulah memang nampak lebih legit ni, sebab di belakang hoodies kasi apa adalah Lord of the Rings Motion Picture Exhibition. So ini memang dorang dapat di museum kali, dorang show sekali dia kan, trilogy dia, Indiana State Museum Oktober 6, 2005 hingga 2006. So mungkin dorang main atau dorang tunjuk exhibition of the ring punya set sana di museum tu. Awal lah dapat hoodies ni, wuih besar lagi ring dia, tengok bah. Tapi saiz dia besar lah. So itu sajalah, untuk unboxing hoodies, adult hoodies. Harga dia RM250 sebab dia promotion. Selalu harga dia berapa? RM251. So kalau mau cari barang-barang ni di MLW Bundle, di ground floor, lower ground, One Borneo Shopping Mall. Jadi di sana lah akan semua ada sini. So ini harga RM1 helai RM10, dua helai RM15 di MLW Bundle yang biasa-biasa aja. Tapi kalau ambil dua lagi untung lah. Kualiti dia pun just nice. Memang lawa-lawa kualiti dia. Cuma dia bukan selected lah, selected harga lain-lain lah. Tapi kualiti dia saya sure memang nice, good condition. Anyways, kalau ada siapa yang minat hoodies yang kami tunjuk select ni, bagi tahu lah dalam komen. Kamu komen sana ada yang berminat, tanya je harga. Kalau serious buyer, tanya je, komen sejak, nanti kami akan balas lah berapa harga dia.
Okay. Anyway, jangan lupa like, subscribe, komen. Peace out.